Oh, jadi jahenya disaring ya, Bang ya? Iya, kalau disaring kan kita apa takutnya masuk jahenya gitu. Atau kapulaganya. Biasanya nih kalau ini dapatnya berapa? Satu porsi? Dua ya? Putih sama hijau. Oke. Okay. Kita kasih. Ini pakai jahe ember, jahe merah nih, Bang? Jahe merah ya? Kalau per hari modalnya berapa, Bang, hariannya? Kita bisa mencapai 500. 500 ribuan? Iya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Oh, ini jualan wedang ronde. Ronde apa ronde sih? Ronde, Bang. Ronde? Ronde ngangenin. Yoi, Bang. Wah, mantap. Boleh tahu nih, Abang namanya siapa, Bang? Abang namanya Erpan, Bang. Bang Erpan? Iya. Jualan di sini dari jam berapa, Bang? Dari kadang setelah jam 5, kadang 5:30 gitu. Jam 5 sore? Iya, 5 sore sampai jam 1:30. Kadang-kadang sampai habisnya aja deh. Sampai habisnya paling malam 1:30? 1:30 deh. Wih, mantap banget nih. Boleh tahu nih, Bang, ini udah berapa lama jualan di sini, Bang? Alhamdulillah udah mau berjalan 7 tahun nih. Wah, udah lama juga ya, iya. 7 tahun. Jadi ide usahanya gimana mulanya bisa punya kayak gini? Awalnya dari mana nih? Awalnya kita main ke Jogja, Sleman, Solo. Kita coba lihat, nanya-nanya, ngobrol sama abang yang di sana. Akhirnya coba-coba belajar, kasih juga ilmunya orang Jawa. Akhirnya alhamdulillah sampai dengan sekarang ini. Wah, dikasih tahu resep-resepnya tuh? Iya, resep-resepnya. Mantap. Alhamdulillah. Nah, ini bikin gerobak kayak gini nih. Ini kayaknya nggak terlalu mahal nih buat kayak gini nih. Boleh tahu nih berapa nih? Ini saya habis sama semuanya. Kira-kira berapa tuh? Hampir 1 juta dulu ya. 1 juta ya? 7 tahun yang lalu. Wah, Bang, sering makan di sini, Bang? Alhamdulillah, sering. Wah, gimana? Enak? Jos. Udah langganan di sini ya? Iya, betul. Okay. Apalagi cuaca dingin seperti ini, hujan ya. Mantap. Pokoknya mantap di badan. Mantap. Jos. Oke, Bang. Siap. Mantap. Jadi di sini sekaligus memberi berkah juga ya buat orang yang ya, lagi alhamdulillah. Ini, ya? Bener. Banyak orang kadang-kadang bilang, Bang, alhamdulillah, Bang, udah minum wedangnya, laki saya, banyak kan cewek yang ngomong gitu, Bang. Kayak gitu. Laki saya, alhamdulillah udah mendingan, dikasih ramuan sama Bang. Ya, tergantung kita aja, Bang, ya. Kalau kita ikhlas, hasilnya pelayanannya bagus, insya Allah, Bang. Ini, Bang, ini nih, Bang. Kita lihat, Pak. Ini gula ini, merah, Bang, namanya. Ini gula merahnya. Iya. Oke. Jadi di sini apa nih? Nah, ini ulang-kaling. Ulang-kaling. Ini mutiara. Ini kacang hijau. Kacang hijau. Direbus ya itu ya? Iya, betul, jadi direbus. Udah setengah matang atau gimana? Betul, nih? Mateng. Oke, mateng ya. Wah, ini kacang tanah di sunrise. Kacang tanahnya. Iya. Kita pakai roti juga. Pakai roti. Dan nah, pakai susu. Susu ya? Nah, susu, kalau orang yang suka susu, kita kasih susu. Ini rondenya nih. Nah, ini apa, Bang? Ini ronde, ciri khasnya nih. Ciri khasnya ya? Yeah. Ada warna hijau sama putih. Putih, dalamnya isinya sama, apa? Kayak mochi. Kayak mochi ya? Jadi ketan, apa, kacang gitu ya? Iya, kacang tanah, ada gula merah, ada coklatnya gitu. Oh, gitu. Wow, mantap. Nah, di sini seporsi berapa, Bang, harganya, Bang? Saya sih makainya cuma 10.000, Bang, alhamdulillah. 10.000? 10.000, belum naik. Mau pakai apapun semua 10.000, betul. Satu mangkok gitu ya? Satu porsi. Nah, ini air jahenya. Iya, betul. Ini pakai jahe ember, jahe merah nih, Bang? Jahe merah. Jahe merah ya? Wow, rasanya gimana nih? Wah, ajib pokoknya, yang masuk angin. Oh, iya. Malam pokoknya insya Allah deh. Insya Allah ya? Iya, wow, mantap. Ini nih yang paling ramai bisa ngabisin berapa porsi, Bang? Alhamdulillah sampai 70 porsi pernah. 50 porsi, paling sedikit 20 porsi lah. 20 porsi. Kalau per hari modalnya berapa, Bang, hariannya? Untuk bahan gitu, Bang? Bahan kita bisa mencapai 500. 500 ribuan? Iya. Oke. Okay. Bahan semuanya, keseluruhan ya. Masuk susu, masuk, belum termasuk mangkok ya. Oh iya. Bahan-bahan aja, bahan-bahan baku. Bahan bakunya ya? Iya. Nah, biasanya nih kalau ini dapatnya berapa? Satu porsi? Dua ya? Putih sama hijau. Oke. Okay. Kita kasih. Terus yang pertama pasti ini ya? Gula merah. Ini gula merahnya? Iya, gula merah. Di berapa tuh? Berapa sendok? Tiga. Oh, tiga. Iya, oke.
Kalau nggak pakai susu, kita tambahin 3 cendok setengah. Oke. Ini kulang kaling ya? Ya. Oh, mutiara. Mutiara. Itu kacang hijau. Ini kacangnya disangrai, Bang? Iya, betul. Roti tawar ya? Iya betul, roti juga tawar, sari ya, roti. Ya, Bang, kita ya. Kita okay. Pakai sari roti. Sari roti dia. Iya. Oh jadi jahenya disaring ya Bang ya? Iya, kalau disaring kan kita apa takutnya masuk jahenya, oh, gitu. Atau kapulaganya, kan pakai serai ke kapulaga. Oh jadi ini di dalam ini ada kapulaga, ada ya, kapulaga, ada serainya juga. Serai, cengkeh. Oh ada cengkeh juga. Oh manis. Jadi lengkap banget ya di ya, sini ya. Rempah-rempah kita pakai. Jadi bukan jahe doang ya? Bukan jahe aja Bang. Wah. Ini aroma kapulaganya lebih berasa loh Bang. Iya betul. Kapulaga, serai, cengkeh. Cengkeh ya, yeah. Ada cengkeh juga nih. Ada cengkeh juga. Jadi ini ada berapa macam sih Bang? Aromanya? Campur-campurannya jahe ada kurang lebih daun jeruk, daun salam, serai, kayu manis, kapulaga, 5 lah. Ada 5 ya? Iya. Yeah. Ini dari aromanya kapulaganya berasa banget nih. Iya. Yeah. Rempah-rempahnya berasa. Ini guys, udang ronde ya, ngangenin. Wah, di sini udah 7 tahun guys, mantap. Wih, gue udah lama ya nggak minum udang ronde. Minum atau makan ya? Bisa disebut minum, bisa disebut makan karena banyak topping-toppingnya ya. Ada 7 topping di sini guys. Kuahnya tadi kuah jahe merah, ada serainya juga, ada kapulaga. Pokoknya lengkap banget ya, pakai rempah-rempah di sini, mantap banget. Gue mau langsung cobain aja seperti apa rasanya udang ronde yang sudah 7 tahun. Yang katanya resepnya dia waktu jalan-jalan ke Jogja ya. Dia tanya-tanya pengen punya usaha kayak gini. Dan dia cuma 1 jutaan udah bisa jualan seperti ini guys. Mantap. Kebetulan cuacanya juga lagi rintik-rintik hujan. Jadi enak banget ya, anget-anget. Langsung ya dicobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya dulu guys. Ini kapulaganya berasa banget, enak, langsung hangat di tenggorokan, di perut. Mantap banget nih. Tadi karena pakai susu jadi agak sedikit manis ya. Mungkin kalau nggak pakai susu juga oke banget nih. Yang nggak suka susu, itu juga enak. Yang gue pengen banget nih seperti ini nih ya, yang putih-putih ini nih, mochi. Yang dalamnya katanya kacang tanah, ada apalagi gue lupa tadi. Kayaknya enak banget, cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Ya sama kapulaganya berasa banget airnya. Oke. Enak banget. Hangat-hangat. Minum ini cocok banget guys. Mantap lagi ya, cobain. Agak pedas-pedas. Anget. Nih, buat kalian yang suka dengan udang ronde, coba ini. Mari makan, makan enak. Mari minum, minum enak. Kacangnya disangrai. Jadi ada krenyes-krenyes gitu, guys. Enak. Kulang kaling juga enak, gue suka, enak banget. Lagi ya. Lagi guys. Nih, buat kalian mungkin yang lagi lewat Condet Raya ya, di sini ada tulisannya ngejreng banget, bagus banget, wedang ronde, ngangenin. Wah, apakah nanti gue akan kangen minum atau makan wedang ronde di sini lagi nanti? Beneran ini enak banget. Kuahnya asik banget, rempah-rempahnya berasa semua, enak. Kuahnya goyob ya, enak, segar.
perut gue langsung anget loh. Hasil hujan-hujan tadi kehujanan, minumnya cocok banget. Jadi kalau kalian lagi lewat sini nih, lihat ini nih wedang ronde. Kangenin, datang aja ke sini. Tempatnya juga enak. Walaupun di pinggir jalan. Ada tempat untuk duduk-duduk juga di sini. Jadi masih enak banget untuk nongkrong-nongkrong di sini. Oke, sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton video gue kali ini. Jangan lupa nanti video ini di-like, di-comment, di-share, dan jangan lupa di-subscribe ya. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton. Gue akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ayub lagi guys. Enak banget.